Oke, video kali ini aku mau membahas tentang pepaya muda. Tahu nggak sih, ternyata itu pepaya muda bisa dimasak loh. Tapi untuk ibu hamil, kayaknya harus bersabar dulu, jangan makan ini ya. Dan kali ini aku mau share ke kalian gimana memasak pepaya muda bisa dijadikan lauk. Tenang aja, ini tuh nggak ribet dan nggak memerlukan bahan yang banyak. Yang perlu kalian siapkan tentu saja pepaya muda. Di sini aku pakai pepaya yang dia itu kayak setengah mateng. Lalu ini nanti aku mau campurin sama cabe hijau gede. Terus ini untuk bumbu halusnya, ini udah aku tulis. Bumbu-bumbu yang tadi ini kita haluskan. Kalian bisa pakai blender atau bisa juga diulek manual. Untuk lausnya ini nggak aku ulek halus, jadi cuman aku geprek. Kalau udah, kalian panasin minyak secukupnya buat numis bumbunya. Tumis aja sampai semua bumbunya matang. Kalau sudah matang, ini aku tambahin sedikit air biar nggak gosong. Selanjutnya aku tambahin 2 sendok makan gula karena biar nanti meresap ke pepaya mudanya. Lalu masukkan cabai besarnya tadi ya. Selanjutnya ini pepaya mudanya masukin aja. Ini karena pepaya muda kan teksturnya agak keras, jadi aku masak dulu dan aku tutup sampai dia agak empuk. Setelah itu aku tambahin bumbu-bumbu pelengkap yang lainnya. Boleh kalian baca, udah aku tulis ya. Kalau udah hampir matang, ini jangan lupa diicip. Kalau misalnya kurang, tinggal tambahin aja. Kalau udah dimatikan apinya, nah ini udah mateng. Tapi maaf untuk platingnya nggak kerekam, jadi segitu aja ya. Terima kasih udah menonton dan selamat mencoba.